Setelah sekian kontroversi Les Raffim mengenai kemampuan vokalnya yang dinilai belum mencukupi sebagai K-pop idol, beberapa ucapan Encai baru-baru ini menjadi sorotan. Ia membagikan tekanan yang ia alami untuk debut di bawah Hype Labels. Ketika membicarakan lagu Easy, ia merasa lagu itu dapat menyampaikan perasaannya dan grup karena telah bekerja keras untuk dapat tampil dengan maksimal. Encai melanjutkan bahwa publik hanya ingin melihat hasil akhir mereka dan seringkali membuat mereka kewalahan tentang bagaimana kerasnya mereka berlatih. Berikut beberapa komentar netizen. Namun setiap selebriti berada di bawah tekanan besar untuk tampil baik. Jika mereka berpikir seperti itu, maka mereka harus lebih banyak berlatih. Mereka selalu hanya sekedar kata-kata tanpa pernah meningkatkan keterampilannya. Postingan ini dihapus karena tidak mendapatkan reaksi seperti yang Ngope inginkan, sehingga mereka mempostingnya lagi, dan akhirnya masuk dalam kategori hot. Orang-orang akan bersimpati jika kamu berlatih menyanyi tetapi hasilmu sudah bagus dibandingkan dengan kemampuanmu. Sejujurnya aku bahkan bukan penggemar mereka, tapi kalian menjijikan. Buat teman-teman, jangan lupa komen dan subscribe bagi yang tidak mau ketinggalan informasi apapun seputar dunia K-pop. Sampai jumpa!